tutor buat nge-record. Udah 3 menit. Ya, cuma emang dari apa namanya dari pertemuan terakhir kita, kalau kalian masih ingat, gue beberapa kali ngebahas soal-soal analitik yang penyelesaiannya itu menggunakan persamaan matematik kan. Jadi lebih ke matematika dasar lah, bisa maksudnya ke sana. Bukan matematika IPA ya, matematika dasar, materi-materi persamaan gitu. Kayak di nomor 10 sampai 12, 13 sampai 15. Sorry banget nih tadi nih buat anak Alpha Saintek. Soalnya tadi gue udah ngirim ke Sosum. Gue udah ngirim ke Sosum nih. Di classroom. Dari jam berapa? Dari jam jam berapa tadi gue ngirimnya? Jam 4 kurang pokoknya. Cuma Saintek kagak kekirim. Sorry banget gitu. Nih gue udah ngirim soal ke anak Sosum. Dari jam 4 kurang tuh. Cuma anak Saintek nggak kekirim tadi. Alpa gitu. Jadi sorry banget temen-temen nih. Waduh. Kesalahan gue. Apa kelemahan gue yang nomor ke-9 ini suka nggak lihat-lihat gitu ngirimnya. Untung tadi si Tiar ngingetin belum dikirim sama gue, kayaknya gue kirim lagi gitu teman-teman. Iya, kayak soal nomor 10 sama 12 ini lumayan apa bisa dibilang agak-agak susah gitu karena kita buat dapet apa namanya umur si Andi, umur si Ami, umur si Ana, sama umur si Ani, itu kita mesti pakai persamaan gitu. Di sini ada sewindu malah nih. Ada yang tahu sewindu tuh berapa? Berapa lama sewindu? 8. Berapa? 8 tahun ya sewindu. Sewindu nih. Tuh bocor itu. Sewindu. 8 tahun ya. Ini salah satu lagu favorit gue di Tulus. Jadi gue suka banget tuh lagu Sewindu. Dulu saking, apa namanya, saking seringnya dengerin lagu Sewindu, eh beneran kejadian gitu ke diri gue lagunya. Ada yang tahu gak makna lagunya tuh Sewindu? Jadi dia tuh udah deket lama. Udah Sewindu lah, udah 8 tahun gitu. Eh ada cowok baru datang di kehidupan dia. Akhirnya apa nice try, bener kata si Dik, nice try. Iya, ini agak lumayan susah lah pokoknya 10 12 13 15 gitu. Ya udah siap belum nih? Kita kita coba bahas nih dari atas sampai ke bawah. Udah siap belum? Sebenarnya sih gue mau ya nggak ada kuis dulu. Soalnya apa namanya? Ya gue belum belum nyiapin kuis si soal ini. Soalnya tadi sore sepedaan, jadi nggak sempet. Soalnya gue udah buncit banget sekarang. Kalau lo tahu sebenarnya gue udah buncit banget perut gue nih. Walaupun nggak sebuncit Bang Faisal sih sama Kak Imam. Tapi gue tuh ngerasa berat banget badan gue sekarang. Makanya gue setiap sore sekarang udah mulai sepedaan. Sama pagi sih. Ganti-gantian aja kalau pagi sepedaan, sore enggak. Kalau sore sepedaan, pagi enggak. Makanya kalau kalian ada yang tinggal di sekitar daerah Kalideres, daerah Tangerang, Tangerang Kota ya. Atau Tangerang Selatan, daerah Meruya, sekitar Jakarta Barat lah. Kuy, sepedaan. Kenapa namanya Inu? Jadi dulu tuh Inu tuh panggilan kecil dulu. Nama gue kan Ibnu, Ibnu. Panggilan Inu gitu. Pernah juga sempat dipanggil Inul, Ibnu, Inu, Inul. Cuma namanya udah gue hapuskan karena Inul tuh ntar konotasinya ke istrinya Pak Adam, Inul Daratista. Terus macam-macam panggilan gue. Gue kan nama gue Hayan. Dulu sering dipanggil Ayan, Kak Ayan, Kak Ayan. Sama murid-murid offline gitu, Kak Ayan. Gitu. Jiji juga lah mama Ayan, kayak penyakit kan. Iya, Inu tuh bahasa, apa namanya? Bahasa Jepang anjing artinya.
Shiba Inu. Ya. Kita kerjain deh, ayo. Nomor satu nih. Soalnya kegedean gak? Kurang gede gak? Cukup ya, gue rasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan nih gue tuh, aduh. Nggak dulu ngajar online, nggak dulu ngajar offline. Kadang tuh lupa banget ngucap salam. Salam pembuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, semoga apa namanya, pada masuk nih belajar hari ini sama gue. Sebenarnya gue juga udah gak sabar banget sih pengen ngajar sosum. Karena kan gue bagi dua nih, ngajar sosum sama Kadela. Ngajar geografi. Kadela ngajar duluan gitu. Beberapa, jadi apa ada pembagian babnya gitu sama Kadela. Nah, sementara bab-babnya Kadela dulu yang ngajar gitu. Tapi nanti gue bakal ngajar geografi. Karena apa namanya, gregetan gitu ngajar ngajar TPS mulu. Pengen ngajar sosum gitu. Ya, kita mulai nih. Soal nomor satu. Dari 10 mahasiswa jurusan fisika, 6 orang dengan peminatan fisika medis. Jadi ada beberapa peminatan nih. Ada fisika medis dan satu lagi nanti ada fisika instrumentasi. Ini kita agak persingkat ya. Mungkin fisika medis itu kita inisialin aja M. Gitu. Fisika medis itu kita inisialin M. Oke, jangan pakai di sini deh. Kita pakai di good notes saja. Iya. Kita pakai good notes biar lebih gede. Fisika medis tadi kita apa namanya? Kita inisialin jadi M ya, fisika medis. Fisika medis gitu. Satu lagi ada fisika instrumentasi, FI sama FM ya, teman-teman. Iya benar, pusing pasti kalau kalau lihat hurufnya gitu. Nah, yang termasuk fisika medis itu ada F, G, H, I, J, K. Terus sisanya berarti VW, XY, dia merupakan fisika instrumentalis. F, G, H, I, J, K. F, G, H, I, JK, V, W, X, dan Y. Gitu ya. Lanjut deh, kita percepat nih. Dan 4 orang peminatan fisika instrumentasi, yaitu VWXY merupakan asisten lab pada 4 lab berbeda. Jadi ada 4 lab nih. Ada lab 1, 2, 3, dan 4. Ini ada labnya gitu. Ada lab 1, ada lab 2, ada lab 3, dan ada lab yang keempat. Tuh. Semoga tulisan gue nggak jelek ya, masih kelihatan. Nah, baru kita mulai nih. Pada lab 1, dia ada F, K, dan V. Kita masukin dah. Di lab 1 itu ada F, ada K, dan ada V. Lanjut. Pada lab 2 ada H dan W. Lab 2 ada H dan W gitu. Terus pada lab 3 ada I, J, dan X. I, J, dan X. Ya, kalau emang apa namanya? Soal-soal analitik ini seperti biasa harus kalian siapin coret-coretan gitu buat apa namanya? Buat mempermudah kalian biar nggak mumet gitu. Terus apalagi nih, pada lab 4 itu sisanya gitu ya. Jadi, nah yang belum ada apa nih di sini? Yang belum ada itu nanti ada G. Karena kan yang belum ada G kan di antara ketiga ini gitu. Yang belum ada G nanti. Apalagi nih yang nggak ada? G, F, G, H. F, G, H, I. Apa nih yang nggak ada? Y. Y. Y ya. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya pas. Nah,
kita lanjut nih, setelah nyatet kita baca. Sebuah penelitian dosen akan dilakukan dengan melihat memilih 4 asisten lab dengan persyaratan sebagai berikut. Terdapat 2 mahasiswa fisika medis. Berarti kalau 2 mahasiswa fisika medis, ya enggak? Berarti 2 medis, duanya lagi itu apa? Instrumentalis kan? Karena kan dia milih 4. Kalau misalkan pernyataan satu bilang terdapat 2 mahasiswa medis, berarti dia dibagi rata gitu. 2 medis, 2 instrumentalis gitu. Terus pernyataan 2, jika F terpilih asisten lab 4, maka dengan peminatan, jika F terpilih asisten lab 4, dengan peminatan instrumentasi harus dipilih gitu. Jadi kalau misalkan si F kepilih, maksud dari pernyataan 2 ya, asisten lab nomor 4 yang peminatannya instrumentalis itu harus dipilih gitu. Lanjut. Minimal terdapat asisten dari 3 lab. Jadi dari apa namanya? Dari keempat lab ini dipilihkan 4 orang kan? Dipilih 4 orang. Nah, minimal itu harus ada di 3 lab gitu. Jadi nggak boleh gitu misalkan asisten dosennya cuma dari lab 2 sama lab 4, nggak boleh gitu, kayak gitu gitu. Jadi minimal harus dari persebarannya itu harus dari 3. Itu maksud dari soal ini. Nah, ketentuan yang nomor 4, asisten dari peminatan instrumentasi dengan nomor lab yang berdekatan tidak boleh dipilih. Jadi kalau misalkan misalkan kalau Y dipilih, dia nggak boleh milih yang ada di 3 gitu. Jadi nggak boleh berdekatan. Begitu juga dengan misalkan kalau misalkan yang kepilih yang V, dia nggak boleh milih yang ada di lab 2 gitu. Apa namanya? Sederhananya gitu. Masih pada minggu nih. Kayaknya soalnya agak-agak susah nih emang nih. Lanjut kita baca nih. Jika Y terpilih, nih, berarti yang terpilih itu Y ya yang pertama. Yang terpilih itu kita tulis nih. Yang terpilih. Yang pertama itu ada Y. Jika Y terpilih, asisten yang membantu dosen penelitian adalah, nah, berarti kita nyari 3 orang nih yang bakal nemenin apa namanya si dosen gitu. Buat nemenin si Y. Kan yang Y udah pasti kan. Ada KHIY, ada KWIY, ada GHWY, FGVY, FX, FHXY. Nah, jadi kita nyari apa namanya berdasarkan ketentuan yang ada di soal gitu. Mana yang bakal kita eliminasi? Jadi kita bakal eliminasi nih. Yang pertama kita yang pasti udah Y. Nah, kita lihat opsi A. Opsi A itu ada KHIY, ada KHIY. Coba kita lihat nih. Ada KH sama IY. Benar gak misalkan KHIY apa namanya kombinasinya gitu. Nah, opsi 1 ini salah ya. Kenapa bisa salah? Kenapa bisa salah KHIY? Nah, kalau kita lihat di sini nih gue buletin ya. K, H, dan I itu ketiganya masuk medis. Kenapa salah? Karena aturannya kan yang medis itu cuma ada 2 kan. Jadi aturannya itu dia cuma 2 medis dan 2 instrumentasi kan. Jadi opsi A itu salah. Kenapa? Karena K, H, dan I dia tiga-tiganya medis gitu. Makanya opsi yang A itu salah. Simpelnya gitu. Kita lihat opsi B. KW, I, dan Y gitu. KW, I, dan Y. Ini benar apa salah? KW, I, dan Y. Kalau kita lihat dari apa namanya dari ketentuan di soalnya, KW, I, dan Y, ini dia apa namanya nggak menyimpang sama sekali gitu dari apa yang ada di dalam soal. Misalkan, iya. Misalkan kita lihat K, W, I, dan Y.
Nah, bentar, gue hapus dulu nih. Nah, W sama Y itu kan dia dari instrumentasi kan? Berarti dua di instrumentasi, terus apa lagi dia berarti? KWI, berarti K dan I itu juga dia instrumentasi kan? Gitu. Sama K. Jadi bener nih, dia ada dua medis, ada dua instrumentasi. Gitu. Jadi si apa namanya? Si Y sama W ini dia medis. Sorry. W dan Y-nya ini dia instrumentasi. K dan I ini dia medis. Dan dia nggak melanggar aturan sama sekali gitu. Ya, jadi jawabannya B. Nah, kita lihat opsi C. Opsi C kenapa salah nih? Opsi C itu kan dia buat nemenin Y, dia ada G, H, dan W. Kita lihat nih di ketentuan tadi. Nah, G, W, H, Y itu dia kan berarti kombinasinya dia persebarannya cuma ada di dua lab kan? Ada di lab 1 sama di, sorry, ada di lab 2 sama di lab 4 kan? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita lihat ketentuan yang ada di, apa namanya, di nomor 3 nih. Di nomor 3 ini, minimal terdapat asisten dari 3 lab. Nah, sedangkan GWHY itu dari 2 lab doang. H dan W itu dari lab 2, lab 4 itu dari G dan Y gitu. Makanya opsi C ini salah gitu. Kita lihat opsi D, FGVY. FGVY coba kita lihat. FGVY. Mana nih FGVY? F, G, V, Y. Berarti F-nya itu ada di sini gitu, ada di lab 1. Terus lab 4 itu ada G, ada Y. F, G, V, Y. Nah, ini juga nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena si F dan V itu dia satu lab. G dan Y dia juga satu lab gitu. Jadi itu nggak bisa. Karena kan cuma dua lab kan. Kita cari yang dia itu minimal apa namanya persebaran orang-orangnya ada di tiga lab yang berbeda minimal gitu. Makanya yang D juga salah. Coba kita lihat opsi E. Ada F, H, X, dan Y gitu. Nah, kenapa opsi E salah nih? Ada yang tahu nggak kenapa opsi E salah? F, H, X, dan Y. Iya, dia instrumentasinya berdekatan karena X dan Y itu harus jauh-jauhan kan. Maksudnya kalau kalau dia Y udah terpilih nih, si Y ini udah terpilih, dia nggak boleh milih yang ada di lab 3 gitu, si X-nya maksudnya. Gitu. Jadi jawabannya B. Iya, ada yang nggak sampai sini? Iya, karena dari syarat keempat. Jadi asisten dari pemindahan instrumentasi dengan nomor lab yang berdekatan tidak boleh dipilih bersamaan. Gitu, teman-teman. Aman ya? Ya, nomor dua. Nomor dua. Ketua OSIS sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurung, yaitu Pipik. Jadi ada 8 orang nih. Gue nggak tahu sih sebenarnya maksud dari pengurung ini di sini apa. Karena gue ngambil dari soal, apa namanya, 2016 kalau nggak salah ini. Pipik, Kia, Rumi, Sisi, Tia, Umi, Via, dan Wiwi ke dalam dua divisi. Iya kali pengurus ya. Jadi ada divisi 1 dan ada divisi yang kedua. Gitu. Kita baca nih keterangannya.
Anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Jadi bagi dua nih, 8. Ada yang masuk divisi satu, ada yang masuk divisi kedua gitu. Terus lanjut. Pipik dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Ketentuan tiga, apabila dalam satu divisi, Tia Sisi harus berada dalam divisi lainnya gitu. Jadi ketentuan nomor dua, Pipik sama Kia itu nggak boleh barengan, itu yang pertama. Ketentuan yang ketiga, Tia sama Sisi itu harus beda divisi sama kayak si Pipik dan Kia. Ketentuan yang empat, Umi dan Tia itu harus bareng-bareng gitu. Kebalikannya gitu. Jadi kalau Pipik sama Kia itu misal, Umi sama Tia ini dia bestie gitu. Harus bareng-bareng. Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Jadi Pipik sama Rumi ini, Pipik sama Rumi, ya dia nggak boleh bareng-bareng. Jika ketua OSIS memutuskan Pipik masuk anggota divisi 1, kita masukin deh, Pipik ada di divisi 1, si Pipik. Nah, karena Pipik di divisi 1, maka tadi siapa? Si Kia itu nggak boleh ada di divisi 1, jadi dia ada di divisi yang berlawanan. Iya kan? Sesuai sama keterangan nomor 2, Pipik dan Kia itu divisinya beda. Terus mana lagi nih? Kita cari juga yang berhubungan sama si Pipik. Karena kan yang ditanyain di soal itu Pipik kan. Kita lihat keterangan nomor 5 nih. Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu tim. Berarti yang ada di sini itu selain Kia ada Rumi. Ya enggak? Pipik sama Rumi. Jadi dia juga misah gitu. Kita baca lagi soalnya. Apabila dalam satu divisi Tia dan Sisi harus berada dalam divisi lainnya, Umi dan Tia harus bergabung dalam satu tim, kemungkinan anggota divisi satu adalah, nah kalau kayak gini kita bisa seleksi lewat opsinya gitu, terdapat. Ini pada ngomongin apa sih? Gue baru baca komentar. Kita lihat nih ke opsinya. Kita lihat opsi A. Pipik, Sisi, Tia, Umi. Nah, opsi A kenapa salah nih? Opsi A kenapa salah? Opsi A kenapa salah? Karena di sini ada Sisi dan ada Tia. Iya enggak? Karena kalau kita lihat dari keterangan nomor 3, apabila dalam satu divisi terdapat Tia, Sisi harus berada dalam divisi lainnya. Jadi, otomatis opsi A ini salah karena ada Sisi dan Tia gitu. Kita lihat opsi B. Pipik, Kia, Via dan Wiwi. Kenapa salah? Karena di sini ada Kia gitu. Sedangkan ada di keterangan yang ini Kia itu misah gitu. Kita baca opsi C. Pipik, Rumi, Sisi dan Via. Benar gak ini? Salah. Kenapa? Karena di sini ada Rumi gitu. Ini juga salah. Kita lihat opsi D. Pipik, Wiwi, Umi, Via. Ini benar gak menurut lo? Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini ada Umi. Di mana si Umi itu harus bareng sama Tia. Sedangkan di sini cuma Umi sendiri gitu, teman-teman. Ya, jawabannya berarti E. Pipik, Sisi, Via, dan Wiwi. Jadi bisa dibilang nanti di sini itu ada Umi, di sini ada Tia. Karena kan Umi dan Tia ini dia bestie kan, jadi nggak bisa dipisahin gitu. Terus di atas baru nanti ada Via, ada siapa tadi? Ada Wiwi, sama satu lagi gue lupa tadi. Ada Sisi, ya Sisi. Gitu. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Aduh. Jawabannya yang E. Aman ya, nomor 2 aman. Ini kita masih santai-santai ini nomor 1, 2, 3 sampai nomor 9. Aman ya, alhamdulillah. Yasmin baru masuk nih kayaknya tadi nggak gue absen soalnya. Ya lanjut, nomor 3.
Kori, Satya, Tina adalah tiga juara kelas masing-masing. Parta, Kori, Reza dapat medali. Parta, Reza, dan Tina dapat penghargaan. Kita langsung ke pertanyaannya. Jika predikat siswa berprestasi diberikan kepada siswa yang menjadi juara kelas serta berprestasi dalam olahraga atau organisasi, siapakah yang berhak atas predikat tersebut? Nah, kita lihat nih. Di sini kita urutin aja ya satu-satu. Kori, Satya, dan Tina. Dia juara kelas. Di sini aja ya. Ada siapa tadi? Juara kelas itu ada Kori, ada Satya, dan ada Tina. Gitu. Lanjut lagi. Parta, Kori, dan Reza mendapat medali dalam olahraga tahun ini. Jangan kayak gini deh. Gini aja ya. Apa tadi? Kori, Satya. Kita namain dulu semuanya. Tina. Tadi ada Patra. Ada Reza. Gitu. Ada siapa lagi nih tadi? Ada Patria, Reza, Tina, Kori. Udah itu ya. Nah, si Kori, Satya, dan Tina itu juara kelas. Karena kita biar tahu kan, apa namanya, dia itu dapat apa aja gitu. Juara kelas, terus Satya juga, aduh, juara kelas. Si Tina juga juara kelas. Apalagi tadi nih keterangannya. Parta, Kori, Reza dapat medali lomba olahraga. Parta, Kori, dan Reza. Berarti si Reza nih dapat nih. Olahraga. Gini aja deh ya. Terus ada si Patra. Dia juga dapat olahraga. Terus si Reza juga dapat olahraga. Ya, jadi Patra, Reza, sama Kori dapat lomba olahraga. Terus apa lagi nih? Patra, Reza, dan Tina dapat penghargaan karena organisasi. Patra, Reza, dan Tina. Organisasi. Siapa lagi? Reza juga dapat organisasi. Si Tina juga dapat organisasi. Pertanyaannya, siapa yang berhak atas predikat? Nah, karena kan di sini siswa berprestasi itu dia pertama juara kelas kan, juara kelas. Serta yang satu lagi itu olahraga atau organisasi. Nah, kita lihat nih. Yang dapat juara kelas itu kan ada tiga orang nih. Ada Kori, Satya, dan Tina. Tapi yang bakalan jadi siswa berprestasi itu adalah Kori sama Tina. Karena dia juara kelas dan olahraga gitu. Sedangkan Tina itu dia juara kelas dan juga dapat prestasi dari organisasi. Jadi jawabannya Kori sama Tina. Kori Tina nih. Ya jawabannya D. Lanjut ya, kita ke nomor 4. Kita ke nomor 4, guys. Di sebuah asmara terdapat lajur kamar yang saling berhadapan. Setiap lajur terdapat 4 kamar dengan urutan kamar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gini ya kurang lebihnya ya. Apa namanya urutannya? Di sini ada kamar 1, di sini ada kamar 2, di sini ada kamar 3, di sini ada kamar 4. Terus nanti di sini ada kamar 5, di sini ada kamar 6, di sini ada kamar 7, dan di sini ada kamar 8. Gitu ya adik-adik. Dua di antara kamar
8 kamar itu kosong. Jadi dari 8 kamar berarti yang keisi cuma 6 karena duanya kosong. Kita baca nih, Ardi, Budi, Ruli menempati kamar 1, 2, dan 3. Ardi, Budi, dan Ruli. Berarti di sini nanti ada Ardi, Budi, dan Ruli. Ada di kamar nomor 3. Gitu teman-teman. Lanjut. Ruli di depan Bima yang menempati kamar nomor 7. Berarti yang di kamar nomor 7 ada Bima. Berarti Bima tuh di sini. Ada di kamar nomor... Aduh, Buma lagi. Nulis gini aja tipe. Ya Allah. Buma ada di nomor 7. Kamar Bima di antara kamar Abdi dan kamar kosong. Ngerti gak maksudnya? Kamar Bima di antara atau di tengah-tengahnya gitu. Kamar Abdi dan kamar kosong. Berarti kemungkinan apa? Kemungkinan di sini Abdi atau kosong ya. Kak, gitulah. Di sini Abdi atau kosong. Karena kita nggak tahu nih, kita belum tahu yang mana yang Abdi, yang mana yang kosong di antara 6 dan 8. Jadi kita tandain aja dulu dua-duanya, Abdi dan kosong. Lanjut. Sementara di depan kamar Ardi ditempati oleh Dedi. Di depan kamar Ardi ditempati oleh Dedi. Karena Ardi di sini berarti Dedi di sini. Gitu. Dan di depan kamar Abdi adalah kamar kosong. Nah, berarti kan kamar kosong di sini kan nih. Ini kamar kosong nih, gue tandain putih deh. Ini kosong. Berarti yang di sini tuh kosong nih nanti. Ya, yang di sini kosong. Kenapa? Karena di depan kamar Abdi itu kosong. Berarti Abdi itu pasti ada di nomor 8. Pertanyaannya, kamar kosong ada di nomor berapa nih? Nomor berapa nih? Nomor 4 sama nomor 6. Ya, jadi jawabannya kayak gitu, teman-teman. 4 dan 6 ya. Apa pesantren dir? Ya, sampai sini ada yang mau nanya enggak? 1, 2, 3, dan 4. Sekali lagi gue minta maaf nih buat anak-anak Saintek. Tadi gue ngirim soalnya nggak ke checklist yang Saintek, jadi kekirimnya cuma ke Sosum. Padahal gue udah ngirim soal dari jam 4 kurang. Wah, sedih kita nih. Ngirimnya cuma ke Sosum tadi. Bukan diskriminatif ya. Itu apa? Keteledoran gue nomor ke-9. Iya. Soalnya banyak kan anak Saintek kan. Apa? 60-40 lah gitu banyak kan Saintek. Jadi gue agak gak enak gitu. Maksudnya kan siapa tahu lagi pada semangat ngerjain soal. Ya. Emang si Peli ini. Lanjut. Kita nomor 5. Pada suatu perlombaan balap kuda, diketahui 5 posisi kuda saat finish balapan sebagai berikut. Posisi kuda Cleo berada depan kuda Ero. Cleo ada di depan kuda Ero. Kita langsung aja di sini ya. Ini Cleo, Ero di bawahnya kan berarti. Gitu. Cleo ada di depan kuda Ero. Akan tetapi, kuda Cleo menyentuh garis finish setelah kuda Atom. Berarti kalau Cleo menyentuhnya itu setelah Atom, berarti Atom duluan kan? Atom di atas. Berarti Atom ada di atasnya. Emang kayak begini nih kalau pakai ini nih. Brengsek emang. Ya, Atom ada di atasnya Cleo gitu. Kuda Delta berhasil mengalahkan kuda Atom. Berarti kuda Delta
ada di atas atom, karena kan dia menyentuh apa namanya, berhasil mengalahkan atom kan, tetapi mencapai garis finish setelah kuda Barney. Berarti Barney di atas si Delta. Jadi urutannya gini, apa namanya, si Barney paling atas, kedua Delta, ketiga Atom, keempat Cleo, kelima Ero. Pertanyaannya, kuda yang finish urutan kedua dan empat itu siapa? Ada si Delta sama si Cleo. Berarti jawabannya D. Aman ya nomor lima mah, gampang. Waduh, patir nih, provokatif nih. Ganteng-ganteng baik. Eh, Peli ya? Soalnya foto profilnya kayak patir si Peli, kartun. Kelihatannya kayak patir. Tuh, Peli sedih tuh, si patir tuh. Ya, ada yang mau nanya kan sampai sini? Lanjut ya, nomor 6 nih. Nomor 6 nih agak agak lumayan susah nih. Seorang kolektor mobil akan memilih 4 mobil dari 3 jenis mobil yang berbeda. 3 mobil E, F, dan G sedan. Berarti E, F, dan G dia sedan gitu. Berarti yang sedan gue kurang bisa kalau nulis di sininya langsung. Sedan E, F, dan G. Sini deh gue tulis deh. Kita tulis ya. Berarti yang masuk mobil sedan itu adalah ada E, ada F, dan ada G. Gitu ya teman-teman. Lanjut. 4 mobil jenis truk H, I, J, dan K. Berarti yang truk banyak nih. Ada truk. Aduh. Ada mobil truk. Truk itu berarti ada tadi ada H, ada I, ada J, dan ada K. E, F, G, H, I, J, K. Berarti sisanya nanti mobil, sisanya adalah mobil minibus. 3 mobil L, M, dan N. Jadi ada minibus. Minibus tuh kayak elf gak sih? Minibus. Ada L, ada M, dan ada N ya adik-adik. Gitu. Lanjut kita baca lagi. Mobil EIKM adalah produk impor, sedangkan sisanya produk lokal. EIKM. Berarti di sini ada ketentuan baru nih. Ada yang impor. Berarti yang impor itu nanti masuk siapa aja? Ada E, ada I, ada K, dan ada M. Berarti ada yang lokal. Sisanya yang lokal berarti. Sisanya lokal adik-adik. Berarti yang lokal ada apa aja nih? Ada F, ya enggak? Ada G, ada H, ada apa lagi? I, enggak. J, K, enggak. Ada L, sama ada N. Ya, gini ya. Jadi yang impor ada 4, yang lokal ada 6. Terus kita baca ketentuan-ketentuan soalnya. Ketentuannya sebagai berikut. 1, hanya ada satu produk impor yang dipilih gitu. Jadi dari apa namanya? Dari 4 mobil yang bakal dipilih sama si kolektor mobil itu satunya impor, tiganya lokal berarti. Gitu ya, satunya impor, tiganya lokal. Terus ketentuan nomor 2, jika sedan lokal dipilih, maka sedan impor tidak boleh dipilih. Ya, berarti gitu, sedan itu nggak boleh dua-duanya, lokal dan impor, bolehnya salah satu aja. Ketiga, jika minibus impor dipilih, truk lokal harus dipilih. 4, truk lokal hanya dapat dipilih bersamaan dengan sedan lokal. Nah, kita lihat nih, jika kolektor ingin memilih truk lokal nih, dia pengen dapat truk lokal. Keempat jenis mobil yang bakal dipilih adalah, nah, ingat nih, ketika dia pengen truk lokal, ya enggak, maka dia harus bersamaan dengan sedan lokal. Jadi kemungkinan, apa namanya, kemungkinan si kolektor itu nanti gini,
Pertama ada mobil truk lokal, ya enggak? Terus ada sedan lokal. Terus ada apa lagi nih? Sedan lokal. Nah, terus juga ada ini minibus impor nih. Karena kan truk lokal harus dipilih sama minibus impor kan. Berarti harus ada minibus impor. Ada minibus impor gitu. Ya, berarti satu lagi nanti apa namanya? Lokal juga gitu karena nggak mungkin impor lagi. Kita lihat deh opsinya gitu. Opsi A, E, H, M, dan N gitu. Opsi A benar nggak? Coba kita kaji nih, kita kaji. Mobil E, H, M, dan N. E, H, M, dan N. Nih, kemungkinannya gini nih, kita turunin deh, ini kita turunin. Calon-calon mobilnya ya. Pertama, tadi ada apa nih? Pertama, E, H, M, dan N. Truk lokal itu ada apa aja nih, truk lokal? Truk itu kan HIJK, nih. Sedangkan yang lokal itu ada F, G, H, I, J, L, N gitu. Berarti truk yang udah pasti lokal itu ada apa aja nih? Ada H. Terus ada apa lagi nih? H, I, J, K. Berarti H dan J gitu. H atau J. Bentar. H sama si J gitu. Terus ada sedan lokal. Sedan lokal itu cuma E, iya gak? Iya gak? Eh, itu sedan impor, sorry ya. Sedan lokal berarti ada apa aja nih? Sorry, sorry. Ada F sama G. Ya, berarti ini kemungkinannya F sama G. Tuh. Terus ada minibus yang impor L, M, dan N. Nah, berarti minibus yang impor itu harus ada M, iya enggak? Berarti ini M. Berarti kita cari nih di opsi A sampai E itu yang ada M-nya yang mana gitu. Coba kita lihat nih. Ini enggak ada M, ini berarti salah. Ini enggak ada M, ini berarti salah. Ya. Kemungkinan A, D, atau E gitu. Kita lihat nih. Kenapa nih tadi? Opsi A salah. Salah karena syarat ketiga. Coba kita lihat syarat ketiga. Jika minibus impor dipilih, truk lokal itu harus dipilih. Iya, E ada sedan impor yang nggak boleh dipilih. Sedan impor tuh ada apa aja sih? Oh iya nih. Pokoknya kalau ada ini nih, sorry, sorry, sorry. Ada E, itu pasti salah. Kenapa? Karena si E ini sedan dan dia itu impor. Iya enggak? Jadi nggak boleh ada yang E. Berarti yang salah mana nih? Ini salah. Yang E salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Benar enggak, teman-teman? Yang D, coba kita lihat yang D. Salah enggak yang D? F, H, J, M. Ini F benar ada. H, J, sama M. Ya benar ya. Jadi kemungkinan, apa namanya? Ya kemungkinannya itu berarti ada dua truk lokal. Terus ada satu sedan lokal. Dan satu minibus impor gitu. Dan ini, itu dia nggak ngelanggar satupun ketentuan yang ada di dalam soal, gitu, yang opsi D. Sedangkan semua opsinya itu salah. Kenapa opsi E salah? Coba kita lihat. Kenapa opsi E salah? G, J, M, dan N. G, J, M, dan N. Kenapa yang, apa namanya? Kenapa opsi E salah? Karena dia nggak ada F di sini. Kenapa nggak ada F? Karena kan kalau kita lihat di sini. Bentar, bentar. G, J, M, dan N. N itu apa ya N? N itu minibus. Dan dia itu lokal. Bentar.
dua minibus lokal ya. N itu minibus lokal. G, J, M, dan N. Apa sih? Kenapa? Kenapa N itu? Jika minibus impor, truk lokal harus dipilih. Sedan lokal. Karena yang dimau sedan, yang karena yang dimau sedan lokal. Bentar, bentar, gue lihat dulu. Oh iya benar. Benar kata Raymond. Karena benar-benar. Karena yang diminta itu sedan lokal gitu. Yang eh salah soalnya kita nambah jenis mobil gak kan N itu beda jenis sama yang tadi kita list. Bentar gua apa gua baca ulang dulu. Ada F atau G. Sedan lokal ada F atau G. Berarti si F ini sedan lokal, H ini dia. Eh salah karena ada dua lokal, dua impor. Sedangkan ketentuan satu hanya ada satu impor. Bentar. Enggak, yang E itu cuma ada satu impor, si M gitu. Coba dong, apa? Bang, grup chatnya jangan dikirim ke gue langsung, tapi ke publik gitu biar pada baca. Karena yang dimau sedan lokal, artinya minibusnya itu harus impor. Iya, jadi ketentuannya gitu, benar-benar. Gue baru baca lagi. Jadi kan pertama dia minta truk lokal kan. Truk lokal itu harus ada H atau J gitu. Dia harus ada H atau J. Nah, karena dia mau truk lokal, otomatis ada sedan lokal gitu. Berarti, apa namanya? Ya, harus ada F atau G. Yang E nggak ada H, Kak. Kan dia harus milihnya pilih truk lokal, H dan J. Aduh, kok gue yang pusing sendiri ya? Kebiasaan lama. Ya, A udah pasti salah. Karena ada E. Opsi B juga salah. Karena ada E kan. Nah, tinggal tinggal opsi D sama E gitu. Opsi D sama E. Coba Raymond ngomong, Mon. Coba Mon ngomong, Mon. Ah, kalau opsi E ini kan kayak kan ada GJ, MN gitu. Ya, ada Nah, GJ, MN. kita lihat aja kalau misalnya truk lokal itu dia kan maunya truk lokal. Nah, truk lokal itu hanya dengan sedan lokal. Artinya kalau dikelompokin mesti ada H, J, F sama G gitu. Tapi enggak apa kayak enggak mesti H, J, F, G gitu. Yang penting maksudku tuh kayak dalam pilihannya itu ada gitu. Ada H, J, F, G gitu. Mesti ada truk lokal sama sedan lokal. Itu kan ketentuan pertama kan ya Iya, yang ketentuan dilihat pertama. gitu. Nah, terus Haji. cari aja yang paling banyak miripnya ke pilihan ya udah D. Nah, kalau ditanya kenapa E nggak benar, kita tengok tuh
yang apa? Yang N. N kan minibus tuh, minibus lokal kan ya. Nah, di peraturan ke berapa tuh? Satu, dua, tiga. Nah, kalau peraturan ketiga, kalau minibus impor, truk lokal terpilih. Nah, sekarang kan kita pilihnya kan truk lokal tuh. Ya. Benar kan? Truk lokal kan? Nah, minibusnya tuh masih diimpor. Minibus impor tuh yang mana? Yang M kan ya? Yang Berarti M. N, N nggak kepilih gitu. Kalau aku mikirnya gitu. Iya, betul, 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 betul. Jadi harus ada M, gitu ya, Raymond ya, harus ada M. Kenapa harus ada M? Karena harus ada minibus impor. Jadi ini itu salah karena ada N. N itu minibus lokal. Gitu, benar-benar Raymond. Gue tadi tuh udah mikir gitu, cuma baca komen jadi banyak, jadi ngebleng lagi. Iya, gue juga pertama pas baca nih kayak apa sih anjir ini maunya cok kayak ah maunya banyak banget. Gua nggak ngehnya tuh si M-nya itu kenapa dia ada di belakang. Setelah gue pikir-pikir, dia mintanya itu minibus yang impor, sedangkan N itu minibus lokal gitu. Jadi Iya. Iya, salahnya tuh di situ, karena yang diminta si minibus impor kalau sesuai ketentuan nomor 3. gue juga Gitu. tadi pas nemuin ini alasan D-nya pas ada yang nanya ke Bang Iben kenapa eh itu salah jadi gue nyari tahu oh iya juga nggak tahu sih pas pas Iya. lihat aturan lagi oh iya N-nya yang salah, N-nya si N ini brengsek. Gitu, Octavia tadi yang nanya ya, kenapa yang E itu salah? Gitu, Ok. Clear gak iya nih yang lain semuanya? makasih makasih juga Raymond makasih Kak Iben. Itu makasih, Remo. Circle-circlean. Marmut. Ya, kita move on ya ke soal nomor 7. Emang nih apa? Pas gua apa namanya pas pas gua ke Bandung terus kan ketemu Faiz Albar kan kalian tahu kan Faiz Albar mentor katanya jagoannya si Faiz Albar tuh Raymond tahun ini ada jago-jagoan si Faiz Albar jagoannya Raymond katanya tahun ini. Raymond mungkin apa lagi ada misi balas dendam nih nggak tahun ini nggak keterima kriminologi semoga saintek-nya keterima emang apa kriminologi tuh susah banget gua akuin emang susah banget soalnya kan dia bisa dibilang jurusan yang rare kan rare item banget gitu di Indonesia cuma beberapa kampus yang ada kriminologi gitu setahu gua ya setahu gua apa UI sama di Aceh kalau nggak salah ya di Unsia atau di mana gitu yang ada Riau, Riau, Riau. Riau Jadi ya di Sumatera kriminologi itu kampretnya tuh cuma ada tiga tuh. Budi Luhur, Swasta, Islam Luhur Riau, pasti ya sama UI. mau oh, iya Nah, bangsatnya itu pas gue UTBK tuh milihnya UI doang. Bangke, bangke. Iya, nggak apa-apa Raymond, tetap teguh sama pendirian. Walaupun tahun ini balik sente ya, balik kampung Raymond ceritanya. Balik habitat. Iya. Mumpung apa? Mumpung TPS ya TKA kan, yang ceritanya TPS tapi TKA. Ya Ya, lanjut. nih. Nomor 7, polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, bus, sedan, taksi, dan sepeda motor. Ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang. Taksi ditabrak angkot dari belakang. Jadi ini ada taksi, aduh sorry. Pakai ini aja deh. Ini ada taksi ditabrak angkot dari belakang gitu. Jebret gitu kan. Si taksi ditabrak angkot dari belakang. Lanjut.
sehingga taksi itu menabrak sepeda motor yang ada di depannya. Berarti ya di depan taksi ini dia nabrak sepeda motor. Motor aja deh ya. Dia nabrak sepeda motor. Lanjut. Sedan ditabrak sama bus dari belakang sehingga sedan itu menabrak angkot yang ada di depannya. Jadi si sedan itu nabrak angkot dikarenakan si sedan ini ditabrak dari belakang sama enggak kata sih lo sama bus. Berarti yang salah itu bus ya. Jadi bus nabrak sedan, sedan nabrak angkot, angkot nabrak taksi, taksi nabrak motor. Jadi jawabannya bus. Itu teman-teman, jawabannya bus. Gampang ya ini paling gampang mungkin soal nomor 7. Lanjut nih nomor 8. 5 kelompok pencinta alam akan melakukan pendakian ke 5 gunung, Ciremai, Salak, Merbabu, Rinjani, dan Singgalang. Ya, siapa nih yang mau naik gunung nih? Gue udah kangen banget naik gunung. Udah lama banget nggak naik gunung. Terakhir naik gunung tuh 2018 ke Gunung Salak. Gunung Salak. Ada yang kesurupan lagi di Gunung Salak. Nggak tahu kenapa Salak tuh identik sama kesurupan ya. Gas lah iya. Kalau udah keterima PTN ya. Setiap kelompok hanya mengunjungi satu gunung dan tidak boleh mengunjungi gunung yang sama dengan kelompok lain. Berikut kunjungannya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita langsung ke soal ya. Jika kelompok A tidak ke Salak, kemungkinan yang tidak tepat adalah sebagai berikut. Berarti A itu tidak ke Salak. Berarti A itu nggak ke Salak ya. Kita coret nih Salak nih. Ya. Berarti si A itu ke Ciremai, gitu ya. Nah, kalau yang A ke Ciremai, berarti kita cari nih, siapa yang mau ke Ciremai, kita coret Ciremainya. Berarti yang ada Ciremai yang E. Berarti yang E itu harusnya ke Rinjani, karena Ciremai udah dipakai yang kelompok A. Karena kan satu kelompok cuma satu gunung kan yang dia daki, gitu. Nggak ada dua gunung, gitu. Jadi masing-masing satu gunung yang didaki. Berarti kalau yang A Ciremai, yang E itu udah nggak boleh ke Ciremai. Maka yang E ke Rinjani. Nah, berarti yang Rinjani dicoret nih, yang di D. Berarti yang D ke Singgalang, gitu. Iya nggak? Benar nggak sih kayak gitu? Iya. Berarti yang ada Singgalang mana lagi nih? Berarti ini Rinjani hapus juga ya. Ya. Gitu. Nah, karena kan si apa namanya? Si Rinjani udah direbut sama yang nomor 5 kan. Terus kita lihat nomor 2. Nomor 2 kemana? Karena nomor 3 udah ke Merbabu, berarti ini Merbabunya dicoret gitu. Ya enggak? Berarti gini kan? Berarti kelompok A ke Ciremai, kelompok B ke Salak, kelompok 3 ke Merbabu, kelompok C, kelompok D ke Singgalang, kelompok E ke Rinjani. Jadi yang salah yang mana nih? Ya, yang salah yang E. Teman-teman. Ya, Singgalang cuma satu benar. Lanjut ya. Jadi gitu. Kalau kita udah dapat satu kata kunci, itu kita bisa langsung eliminasi apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang nggak diperlukan. Lanjut nomor 9. Sebuah biro perjalanan menawarkan tiket untuk 5 tujuan wisata. Bapak membeli tiket untuk 5 anaknya dengan tujuan masing-masing. Berikut tujuan wisata yang ingin didatangi tiap anak. Gitu. Kalau nomor ini itu sebenarnya enakan pakai ini sih. Nomor berapa tadi? Nomor 9 ya, itu pakai tabel enak sih kayak gini. Enggak usah tabel juga sih. Berarti ada apa nih? Ada apa aja nih anaknya? Ada A, B, C, D, E.
Berarti ada tiga, ada lima anak ya, ada lima anak. Berarti ada anak A, anak yang B, anak yang C, anak yang D, dan anak yang agak jauh deh. Anak yang E. Gitu, teman-teman. Terus anak A ingin ke Yogyakarta atau Lombok. Berarti kita tulis nih di sini. Ada Jogja, Yogyakarta, ada Lombok. Terus ada mana lagi nih? Kita tulis semua wisatanya dulu deh yang enak. Yogyakarta, Lombok, terus ada Bali, Makassar, Manado. Terus ada Bali, ada Makassar, Manado. Kelebihan A-nya tuh. Makassar, Manado, Lombok, Padang, Malang. Ada Lombok, Padang, dan ada Malang. Nah, baru kita centrang-centrang nih. Kita checklist-checklist deh. Kalau gue sih enaknya agak enaknya gitu. Soalnya kan ini lumayan banyak destinasi wisatanya. Jadi kalau cuma dibaca satu-satu tuh kayak bakal kelibet gitu. Kayak tadi gue baca soal soal yang di atas tadi tuh. Mobil-mobil itu. Agar tidak ada yang berkunjung ke kota yang sama, dia dibelikan tiket ke apa nih? Gue nanya dulu jawabannya apa nih? 9. 9 tuh apa, Dik? Bingung nggak? Gini, kita checklist dulu. Si A ingin ke Jogja sama si Lombok. Berarti yang A dia pengen ke Jogja sama pengen ke Lombok gitu. Lanjut. Si B pengen ke Jogja, Lombok sama Bali. Jogja dia pengen ke Lombok, dia juga pengen ke Bali. Gitu. Lanjut. Si C ingin ke Jogja, Lombok, Makassar, Manado. Jogja, Lombok, Makassar, Manado. Berarti dia pengen ke Jogja, pengen ke Lombok, pengen ke Makassar, pengen ke Manado. Tuh. Jogja, Lombok, Makassar, Manado. D ingin ke Lombok atau Padang. Lombok atau Padang. Berarti si D dia pengen ke sini atau enggak ke sini. Si E ingin ke Padang, Lombok, Jogja, Manado, Malang. Dia pengen ke tadi pengen ke mana? Pengen ke Padang, pengen ke Lombok, pengen ke Manado, pengen ke Malang, sama pengen ke Jogja. Nah, pertanyaannya apa nih? Agar tidak berkunjung ke kota yang sama, dibelikan tiket ke nah kita lihat si D nih. Mana si D? Si D itu kan dia cuma pengen ke apa namanya? Pengen ke dua kota kan. Kalau enggak Lombok ya Padang gitu si D. Nah, kita lihat yang dia pengen ke Lombok dan Padang itu kan cuma apa namanya? Itu kan ada dia kan nih, ada si apa? Ada si D sama si E kan. Nah, kita lihat nih si E itu mending dia ke Malang aja. Kenapa? Karena Malang yang pengen ke Malang cuma dia kan. Yang pengen ke Malang itu cuma dia. Jadi si apa? Si D, si E itu ke Malang. Makanya mau enggak mau si D itu yang mending ke Padang. Jadi enggak usah ke Lombok. Simpel gitu sih. Jadi enggak repot apa namanya? Kita eliminasi. Gitu teman-teman. Ada yang bingung enggak? Kayaknya tadi ada yang pengen ke Lombok juga sih. Siapa nih yang pengen ke Lombok? Si A. A itu Jogja atau Lombok? Oh, ini Lombok kebanyakan, Cok. Sebenarnya. Ini gua hapus aja nih. Lombok itu ada dua. Iya, semua orang tuh berarti pengen ke Lombok kan tuh. Mulai dari A, B, C, D, dan E pengen ke Lombok. Makanya si D itu dia jangan ke Lombok. Tapi dia pilih ke yang satunya lagi, yaitu si Padang. Gitu. Jadi si D itu ke Padang. Karena Lombok hampir semua. Enggak, Lombok semuanya tuh tadi. Ini makanya gue pindahin ke apa? Ke yang lantai dua gitu. Semuanya mau ke Lombok soalnya. Sedangkan yang mau ke Padang cuma dua kan.
cuma si E sama si D, D sama si E. Nah, si E itu mending kita bawa ke Malang, karena kan Malang cuma sendiri kan dia. Jadi mau nggak mau dia Padang cuma tinggal sendiri gitu. Makanya jawabannya Padang. Mau ke Lombok, waduh. Pengen juga sih ke Labuan Bajo ya. Ya lanjut nih kita ke soal nomor 10 sampai 12 nih. Ini lumayan susah nih. Ada yang udah ngerjain? Coba yang udah ngerjain ngacung. Cung, yang udah ngerjain cung, ngacung. Iya, tiap anak satu pilihan kota. Ini kita bisa eliminasi lagi sebenarnya. Jadi apa namanya? Si ini kalau mau kita lanjutin ya, si A itu ke Malang berarti si A itu ke Malang. Nah, si D itu berarti ke Padang. Ke Padang kan. Berarti sisanya ya udah si si C misal siapa? Si C misalkan dia ke Manado karena Manado cuma dia kan, si C ke Manado. Terus siapa lagi nih? Si B. Si B ya dia mending ke Bali. Dia mending ke Bali. Terus ya dia bisa ke Jogja atau dia bisa ke Lombok, si A nih. Jogja atau Lombok ya, terserah dia gitu. Jogja atau Lombok. Karena kan destinasi wisatanya banyak kan, cuma orangnya cuma ada 5. Kita lanjut nih. Baca nomor, perhatikan soal teks berikut untuk jawab soal nomor 10 sampai 12. Pak Putra memiliki 4 orang anak yaitu Andi, Ami, Ana, dan Ani. Ini lumayan banyak nih anaknya Pak Andi nih. Lima tahun yang lalu, gue baca nih ya, 5 tahun yang lalu perbandingan umur Andi terhadap Ana adalah 3 banding 2. Gini, berarti gini nih ya. Berarti karena ini perbandingan ya, maka persamaannya nanti gini. Si apa? Si Andi dikurang 5 tahun per siapa tadi? Si Ana dikurang 5 tahun. Terus itu perbandingannya 3/2, gitu kan? Jadi apa namanya? 5 tahun yang lalu perbandingan umur Andi terhadap umur Ana adalah 3/2. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini gua rapihin lagi deh, jelek banget tulisannya. Ya, berarti Andi min 5 per si Ana min 5 itu perbandingannya 3/2. 3 lagi. 2 gitu. Lanjut. 3 tahun yang akan datang, nih 3 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka berdua adalah 66. Umur berapa berarti? Umur siapa? Berarti umur Andi sama si Ana. Karena kan ini masih koma kan? Di sini masih koma. Berarti dia masih ngomongin orang yang sama. Jadi dia bukan ngomongin Ani, bukan ngomongin Ami, tapi masih Andi sama si si Ana. Karena di situ tanda bacanya masih koma. Jadi masih satu apa? Masih satu masih ngomongin orang yang sama gitu maksudnya. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 66. Nah, ini kita bikin persamaan juga nih, kita dapat deh persamaan 1 nih. Ini kita dapat persamaan 1. Terus ada juga persamaan 2. Persamaan 2 gimana nih kita bikinnya? 3 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 66. Berarti gini. Si Andi plus 3, iya enggak? Karena kan 3 tahun yang akan datang kan, ditambah si Ana plus 3 itu sama dengan 66 tahun. Iya enggak? Gini enggak? Nah, ini kita bisa ini juga kan. Ini Andi nanti ditambah Ana. Nah, ini 3 kita tambahin nih, 3 tambah 3 berarti 6 sama dengan 66 tahun. Gini ya. Berarti jumlah umur Andi ditambah umur Ana sekarang ya, berarti berapa tahun? 60 tahun. Ya, 60 tahun. Berarti 60 tahun ini dia umur si Andi sama si Ana umurnya umur saat ini ya, umur saat ini gitu. Jumlah umur mereka yaitu 60 tahun. Ya benar Yasmin. Lanjut.
Saat ini umur Ami sepertiga dari umur Ani. Ini apa namanya? Yang ketiga. Apa tadi gue lupa lagi? Umur Ami sepertiga umur Ani. Sini ya berarti. Umur Ami sepertiganya umur si Ani. Gini ya berarti. Atau juga bisa, apa namanya? Bisa juga si Ani sama dengan tiganya, tiga kali umur Ami. Gitu. Gitu teman-teman. Dan umur Ani sewindu lebih tua dari Ana. Berarti sewindu itu berapa tahun? 8 tahun ya. Umur Ani berarti Ana plus 8. Berarti ini yang keempat ya. Berarti umurnya berarti tadi Ani itu sewindu lebih tua dari Ana. Berarti si siapa? Si Ani sama dengan Ana plus 8 tahun gitu. Ya. Gua mau nanya nih ke kalian, kira-kira buat ngejawab soal ini langkah apa yang bisa kita apa? Kita kerjakan gitu. Buat dapat umur paling enggak salah satu dari keempatnya. Entah si Andi, entah si Ami, Ana atau Ani. Ya, gimana nih? Biar kita dapat salah satu dari umur mereka. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 dapat umur Ana. Bentar. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Yang lain gimana? Eliminasi persamaan 1 dan 2. Sebenarnya lebih enak sih kayak yang tadi diomongin siapa tuh? Yang substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 itu juga bisa. Jadi gini, persamaan 1 ini, itu nanti kita jabarin dulu nih. Ini kita jabarkan. Berarti kan nanti ini dikali silang kan? Si Andi dikali 2, si Ana dikali 3. Berarti nanti kayak gini kan? Si Andi min 5 dikali 2 kan? Sama dengan si Ana min 5 itu dikalikan 3. Gitu ya. Aduh, ganti warna deh ya, kurang cerah. Pakai putih aja deh, putih. Berarti Andi min 5 kita kalikan 2. Ana min 5 kita kalikan 3. Iya, sebenarnya sama aja kita substitusi atau eliminasi. Nah, ini kan dia kita kaliin silang nih, berarti kita kaliin pelangi. Berarti ini ada 2 Andi, 2 Andi. Didapat dari mana 2 Andi? 2 dikali Andi gini, teman-teman. Terus 5 dikali 2 berapa? Ya, 10. Terus di sini ada berarti ada 3 Ana min 15. Gini ya, teman-teman. 15 dari mana? 5 kali 3. Terus ini Ana kali 3. Andi, Ana. Nah, ini sebenarnya kita bisa gini nih, teman-teman nih. Apa namanya? Kita lihat persamaan 2. Ini kan umur Andi plus Ana sama dengan 60 tahun, kan? Itu kan sama aja kayak gini, kan? Umurnya si Andi itu sama dengan 60 tahun dikurang Ana, kan? Ya, gak bisa gitu, gak? Atau umur Ana itu sama dengan 60 tahun dikurang umur si Andi. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar nanti bisa kita substitusikan ke persamaan yang ini. Gitu. Ya, gak? Kita bisa substitusi ini.
mau Andi atau Ana yang kita substitusi coba? Mau Andi apa Ana yang kita substitusi? Iya, diubah ke umur Ana ya coba. Kalau diubah ke umur Ana berarti yang kita substitusi yang ini. Berarti 2 dikali berapa tuh? Andi itu berarti 60 min Ana ya? 60 min Ana min 10. Jadi si apa? Si 60 min Ana ini itu kita substitusin, kita ganti si Andi gitu sama yang ini. Gitu teman-teman. Ada yang bingung nggak sih kalian? Gue mau nanya nih, takut ngejelasinnya kecepatan gitu atau takut apa nggak seenak Kak Faisal kalau apa kalau ngajarin MTK kan gitu. Takutnya kan ya emang beda basic kan gitu. Ya aman ya, lanjut ya. Udah pada pinter sih pasti diajarin Kak Faisal. Lanjut. Berarti ini kita tetap 3 Ana min 15. Gitu teman-teman. Nah, ini kita apa? Kita kali ini 2 kali 60 itu berapa? Ya, 120 min 2 Ana min 10 sama dengan 3 Ana min 15. Gitu ya. Gitu. Ada yang bingung enggak? Sama-sama ngerti, iya. Berarti ntar di sini jadi berapa nih? 120 dikurang 10, berarti sisa 110 ya. Ini. Nah, di sini karena kita mau apa? Mau kita jadiin sama-sama Ana, berarti nanti ini kan kita kaliin kan, apa namanya? Jangan dulu deh, taruh belakangan aja dulu, belakangan. Sorry. Belakangan. Berarti ini tadi sisa 110 Ana. Ya, 110 min 2 Ana kan. Terus ini 3 Ana min 15. Nah, kalau kayak gini diapain nih? Coba, kan udah belajar kan persamaan. Ini setiap ruasnya kita itu kan, kita plus 2 Ana, terus kita plus 15 kan? Iya gak? Gitu gak? Berarti kalau plus 2 Ana jadinya gimana nih? Berarti yang ini habis kan kalau plus 2 Ana? Ya, tujuannya biar ini ntar dapat 5 Ana gitu, teman-teman. Tujuannya ini plus 15 biar ntar ini habis gitu. Biar ntar 110 ditambah 15 berapa tuh? 125 kan? Berarti umur Ana berapa? Umur Ana. Umur Ana berarti nanti 25 tahun. Gitu teman-teman. Jadi 25 itu nanti 125 dibagi 5 gitu teman-teman. Sama dengan 25 tahun. Nah, kita dapat nih umur Ana 25 tahun. Kita masukinlah ke persamaan ini gitu. Berarti Ana sama dengan 60 min Andi. Berarti ini 25 tahun sama dengan 60 min Andi. Berarti umur apa namanya? Umur Andi gian gitu deh. Umur Andi berarti nanti 60 dikurang 25 kan. Berarti umur Andi itu berapa? 35 tahun. Gitu ya. Aman ya. Iya, umur Andi 35. Terus mana lagi nih? Terus di sini nih kita lihat nih. Dari sini nih. Kita bisa dapat umur si Ani. Berarti umur Ani berapa nih? Ana itu berarti, ini kita ke persamaan 4 ya. Berarti Ana itu 25 ditambah 8. Berarti umur Ani itu berapa? 33 tahun. Gitu. Umur. Ini kita udah dapat beberapa orang nih. Ani 33, Ana
Aduh, Ana 225, Andi 35. Kita tinggal dapat nomor si Ami. Berapa berarti umur si Ami? Umur si Ami berarti sepertiga dikali umur Ani, 33 tahun. Berarti umur si Ani itu 11 tahun. Gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? 11 ya, benar Yasmin, 11. Gua cepetan nggak ngejelasinnya tadi? Aman ya. Berarti kita bisa dapat apa? Kita bisa dapat kesimpulan nih. Kita bisa dapat kesimpulan berarti umur Andi itu 35 tahun tadi. Umur siapa lagi? Umur si Ani 33 tahun. Siapa lagi? Umur si Ana. Umur si Ana 25 tahun. Umur si Ami paling muda nih dia, 11 tahun. Ya gitu. Nah, dari situ kita bisa jawab soal. Berapakah umur Andi 10 tahun yang akan datang? Berarti berapa tuh? Berarti umur Andi kan sekarang 35. Berarti 35 ditambah 10 kan. Berarti umur Andi itu 45. Gitu. Jawabannya B. Itu ya, teman-teman. 45 itu B. Urutan dengan umur terendah. Umur terendah tuh berarti Ami. Ami, Ana, Ani, Andi gitu. Berarti siapa nih? Berarti Ami. Ami paling rendah. Abis itu si Ana. Ana ya. Abis itu si Ani. Baru yang paling tua tuh Andi. Jadi jawabannya A. Jawabannya A ya? Bener ya? Jawabannya A. Karena kan si Ami ini 11. Terus si Ana itu tadi 25. Terus si Ani itu berarti 25 tambah 8, 33. Berarti si Andi itu 35. Itu teman-teman. Lanjut ke nomor 12. Berapa umur Pak Putra jika selisihnya dengan anak termuda 49 tahun? Anak termuda siapa? Si Ani, si Ami kan? Berarti kita tinggal tambah nih 11 tahun ditambah 49 tahun. Karena kan selisih kan? Si Putra, si Bapak Putra nih. Berarti berapa umur Bapak Putra? 60 tahun. Iya, 60 tahun ya. Jadi jawabannya A. Jadi gitu. Nomor 10, 11, dan 12. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Kakek Putra. Bapak Putra ya, bukan Kak Putra. Apa nih Raymond, keren-keren baik. Ya, kurang lebih kayak gitu. Buat nomor 10 sampai 12. Pak Putra keren. Ya, udah 49 tahun punya anak lagi. Mungkin ya kebablasan kali. Selisihnya lumayan jauh ya. Dari sini ke sini 14. Dari sini ke sini 12. Dari sini ke sini 2 tahun. Pak Putra lepaskan. Bukan Pak Putranya berarti. Apa istrinya Pak Putra. Ini apa? Suara gue udah mulai habis nih di akhir-akhir nih. Gila. Makanya salut banget sih sama Kak Ima sama Bang Faisal kalau ngomong tuh apa 2 jam, 3 jam tapi kagak seret gitu. Kalau gue tuh apa kelemahannya suaranya cepet serak.
Ya Allah, Raymond sambil ngamer. Kita meminumnya yang fresh water aja nih. Aqua, aqua. Kita minumnya aqua. Lanjut nih. Ke nomor 13 sampai 15. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai 15. Rian ingin membeli beberapa buah. Ada mangga, nanas. Kita bikin ini ya dulu ya, OneNote-nya. OneNote lagi. Good notes. Jadi ada buah mangga, ada buah nanas, semangka, jambu, dan belimbing. Nanasnya khususan nanas muda. Di antara buah-buah tersebut, harga termurahnya adalah 8.000. 8.000 yang paling murah ya. Informasi lengkap harga buah-buah tersebut sebagai berikut. Jadi semua buah ini dia dalam satuan kilogram ya. Ini ada keterangan nih. Gitu. Harga buah dalam satuan kilogram. Pernyataan satu. Harga buah semangka setengah harga buah mangga. Pernyataan satu, harga buah semangka itu setengah dari harga buah mangga. Berarti itu sama dengan apa? Buah mangga itu sama dengan dua kali lipatnya dari semangka. Gitu. Buah semangka, aduh, buah mangga itu sama dengan dua kali lipatnya buah semangka. Gitu ya teman-teman. Lanjut, kita ke pernyataan dua. Harga buah jambu tiga kali lipat dari harga buah mangga dan merupakan buah yang paling mahal dari buah lainnya. Berarti dari pernyataan dua ini, buah jambu itu tiga kali lipatnya buah mangga. Gitu teman-teman. Tiga kali lipat harga buah mangga. Tiga, harga buah nanas sama dengan harga buah semangka ditambah buah mangga. Berarti buah nanas ini lumayan mahal nih ternyata. Buah nanas semangka ditambah mangga. Pernyataan 4. Buah belimbing lebih mahal 10.000 dari buah nanas. Berarti belimbing nanas ditambah 10.000. Aduh, kedeketan. 10.000. Nah, dari sini kita bisa dapat urutan nggak, teman-teman? Urutan yang paling murah sampai yang paling mahal. Karena kan belum ada kejelasan, kan? Yang mana yang 8.000, yang mana yang sekian, yang mana yang sekian. Kita cuma disajiin tadi hubungan tiap buah. Dari sini kita bisa dapat urutan nggak nih? Dari apa? Dari empat pernyataan. Nih, ada yang komen. Yang paling mahal pasti jambu. Betul. Kita tandain dulu. Berarti peringkat satu, the number one, itu jambu. Mungkin jambunya jambu dari pegunungan Himalaya kali jadi paling mahal. Ini ada berapa buah sih? Ada lima doang ya? Ya. Terus apa nih? Nih dari sini kan kita bisa lihat kan bahwa mangga itu lebih mahal dari semangka kan. Berarti mangga ada di atasnya semangka. Kita bikin di luar ini dulu deh. Kita bikin di luar ini gitu. Mangga ada di atas semangka. Terus jambu ada di atas mangga. Gini ya. Terus harga nanas itu sama dengan mangga ditambah semangka. Berarti mau nggak mau si nanas tuh ada di atas mangga sama semangka, iya gak? Karena kan dia lebih mahal dari mangga semangka kan, karena penjumlahan keduanya. Terus apalagi nih, harga belimbing itu 10.000 lebih mahal daripada harga nanas. Berarti harga belimbing pasti di atas nanas, iya gak? Jadi urutannya kayak gini teman-teman. Berarti nanti kedua belimbing, ketiga nanas, keempat mangga, yang terakhir semangka.
Iya, berarti semangka yang paling murah. Nah, dari sini kita kita lihat nih harganya. Berarti semangka berapa nih? Semangka tuh 8.000, 8K gitu deh, 8K. Terus mangga berarti dua kali lipatnya kan? Mangga berarti 16.000 gitu. Terus nanas berapa nanas? Nanas tuh berarti penjumlahan keduanya kan? Berarti 16 tambah 8, berarti 24.000. Harga belimbing berarti nanas ditambah 10.000, berarti 34.000. Harga buah jambu berapa jambu nih? Jambu 3 kali lipatnya dari mangga. Berarti harga jambunya itu 48.000. Gitu ya teman-teman. Jadi ini urutan plus harga-harganya. Wow. Emang semangka kan murah kan? Karena kan semangka tuh biasa dibelinya itu ukuran langsung gedenya kan bulat. Bisa 3 kilo kalau kecil, bisa 5 kilo, bisa 6 kilo semangka tuh. Satu itu. Berarti urutan buah yang paling murah hingga paling mahal. Semangka atau enggak jambu. Berarti kalau enggak D, E. Semangka, mangga, nanas, ya jawabannya E. Belimbing, jambu. Terus, berapa banyak uang yang Rian habiskan jika hanya membeli 3 buah termurah? Berarti 3 buah termurah apa tadi? 3 buah termurah itu berarti semangka 8.000, mangga 16. Iya enggak? Nanas berarti 24. Berarti jumlahnya berapa tuh? 3 buah termurah. Semangka Bogor. Pernah ke Bogor emang Tir? Patir berapa ke Bogor Tir? Berarti 48.000 ya, Cek. Berarti 8 tambah 16 tambah 24. Berdasarkan teks di atas, mana pernyataan yang salah? Pernyataan yang salah berarti buah termurah adalah semangka. Ya, ini betul. Buah nanas hanya lebih murah dari buah jambu. Ya, betul. Karena jambu... Bener gak nih? Yang B, buah nanas hanya lebih murah dari jambu. Salah ya? Kayaknya salah ya? Karena yang lebih murah dari jambu itu belimbing. Ya berarti jawabannya ada dua dong kalau kayak gini. Bikin soalnya nggak teliti gue nih. Buah mangga adalah termurah kedua, betul. Harganya 16. 16.000. Harga buah jambu cukup untuk membeli ketiga buah termurah sekaligus. Benar gak? Harga jambu itu kan 48.000 kan? 48.000 itu setara kalau misalkan kita beli semangka, kita beli mangga. Sama kita beli nanas. Berarti ini juga benar. Ya, jadi jawabannya ada dua ya. 15 bedan ekor dulu. Ini pelanggaran besar ini, jawabannya ada dua. Ya gitu. Ya, ada yang mau nanya gak sampai sini? Udah jam 9 ya? Gak terasa. Kelamaan tadi ngomongin mobil sih, mobil sedan, mobil minibus. Ya gimana teman-teman? Aman ya? Ya. Gimana setelah apa namanya? Setelah webinar kemarin, perasaan lu pada gimana gitu? Kan udah ngeluarin soal kan tuh BP3. Gua mau nanya deh. Maksudnya perasaan tuh jadi mager gitu belajar karena ada TKA. Atau yang kedua,
malah jadi membara-bara. Atau yang ketiga biasa aja kayak lemon. Ada yang nggak tahu ya lemon ya? Gue mau nanya ke siapa ya biar ngomong nih. Si Jafar deh, gimana Far menurut lo? Ikut-ikut itu gak Far kemarin webinar atau nonton? Iya, coba ngomong Far, on mic Far. Seperti Aaron. Gua cek. Halo Bang. Ya, gimana? Perasaan apa Bang? Setelah webinar kemarin. Iya. Lu saintek kan berarti? Iya Bang. Saya saintek. Enggak ada kepikiran linjur ke sosum berarti? Setelah ada apa? Enggak sih Bang. Enggak. Yang terpengaruh itu. Siapa itu? Ulil. Iya, Ulil. Enggak sih Bang, sama Ulil. Aja saya rasain. Iya, lu dulu deh Par, gimana Par? Rasanya gitu, lega bagaimana gitu. Siapa Bang? Saya tuh Ulil. Lu aja dulu, Par. Saya habis dengar dari webinar itu nggak gimana-gimana sih Bang, soalnya nggak ada ekspektasi juga kalau betulan TPS aja kemarin. Oh gitu, nggak ekspektasi, nggak overthinking lah berarti. Iya enggak, kebetulan enggak. Bagus kalau nggak terlalu overthinking. Iya kemarin tuh sebenarnya sih belum terlalu kepastian juga ya antara soal saintek sama soal sosum itu bakal disamain atau dibedain gitu. Entah materi geografi yang keluar itu umum dan bisa dipahami saintek, atau sebaliknya, atau materi saintek-nya umum dan kemungkinan besar bisa dipahami sosum, atau emang nanti dipisah. Itu belum ada kepastian dari dari BP3 gitu. Cuma kalau dari prediksi kita kan kemarin dari asumsi apa tutor-tutor sama mentor itu mungkin bakal dipisah sosum saintek gitu. Jadi nanti TO-nya pakai IPA terpadu sama IP sosum terpadu gitu Kak. Iya, mungkin ada kemungkinan kayak gitu. Kalau menurut kita. Soalnya Kak Faisal juga kita tutor-tutor udah pada mulai bikin apa? Soal-soal versi apa namanya? Versi mix sama TKA-nya gitu. Kalau dicampur emang ngerepotin sih, bener ngerepotin. Masalahnya kan kayak materi fisika, matematika, IPA, kimia, itu kan butuh pendalaman kan. Masa iya anak sosum ngedalamin materi saintek kan. Kalau kayak gitu lawak banget berarti live class-nya jadi banyak nanti. Tapi gini sih, yang namanya belajar TKA sosum saintek, kalau emang niatnya kita belajarnya itu buat keterima PTN ya, bukan cuma buat UTBK aja, itu ya pasti apa bakal kepake banget. Kenapa? Karena kan sebagian besar kuota, terutama PTN-PTN yang BP yang berjalur hukum gitu. Gue lupa, apa sih namanya? PTNBH, ya PTNBH yang perguruan tinggi berjalur hukum, itu dia netapin kuotanya agak gede di ujian mandiri gitu. Kayak UI 50% gitu. Sebagian besar lah 50%. Iya. Cuma paling beberapa kayak ITB,
35% paling ujian mandiri atau 25%, gue agak-agak lupa. Dia tuh pokoknya gitu. Pasti bakal kepake. Terutama yang ada ujian tulis TKA-nya. Apalagi trio macan kan, trio macan. Gitu. Semangat yang mau ke UT, astaga UT. Iya, UT kan emang PTNBH kan, UT. ITB pakai nilai rapot mandirinya. Sama UTBK ya guys, ITB. Kalau gue dari ke Faiz kemarin, si Faiz Albar. Gue bisa belajar kalau mau UT, astaga. Iya, pokoknya sampai nanti UTBK, itu lebih ke, apa namanya, lebih ke enjoy aja sih. Karena yang pasti kalian tuh gak bakalan ketinggalan informasi selama kalian mantau WhatsApp, mantau Classroom dari Alternativa. Karena apapun perubahannya, Kak Imam, Bang Faisal, gua sama teman-teman yang lain itu pasti speak up gitu. Gimana baiknya buat kalian, gimana ngasih solusi. Jadi kita pengen tuh gak, apa, kita antara peserta, mentor, tutor, itu saling tektok gitu maksudnya, ngobrol. Bahkan kan kadang ngobrolnya di luar topik belajar kan, bercanda. Apalagi suka ngirim foto kan, ngirim stiker. Gue seneng banget tuh kalau udah ada yang ngirim-ngirim stiker. Jadi gue bisa nambah stiker. Stiker-stiker gue, stiker-stiker orang tua. Stiker-stiker yang gini loh, stiker-stiker yang mantep. Iya, innalillahi, selamat pagi, stiker-stiker orang tua, stiker tulisan alhamdulillah gitu yang gue dapet dari grup keluarga. Ya udah gitu dah, seneng gue kadang kalau baca grup, gitu. Jadi kayak apa? Kayak healing-healing. Healing-healing apa? Healing-healing WhatsApp gitu. Stiker berpikir logis. Sebenarnya gue banyak stiker-stiker aibnya Kak Imam, cuma jangan di-share kalau aibnya Kak Imam. Nanti gue ditabok sama Kak Imam. Stiker Kak Ihsan aja kalau aibnya. Ya udah, itu aja dari gue. Makasih buat semua anak Alpha yang udah datang hari ini. Gue senang banget. Lumayan banyak juga tadi, ada sempat berapa tadi? 30-40 ya? Ya, makasih semuanya. Makasih buat Feli, buat Aili, buat Alia, Ameng. Makasih, Bang. Ya, Arum, Azam, Dava, Dini, El, Fars, Fatir, Gina, Japar, Isma, Mai, Mutiara, Octavia, Ona. Ini Ona Senpai, diem-diem aja dari tadi nih, Ona Senpai. Ada Raymond, Reza, Risma, Sidik, Toris, Ulil, Widya, Yasmin ya. Semoga semangat tak pernah kendor ya, El Matador, semangat tak pernah kendor. Nih si apa? Si Sidik lagi gemar-gemarnya nonton teori-teori One Piece nih pasti kalau kayak gini. Misteri-misteri One Piece-nya baru kebuka nih sekarang. Sidik. Ya mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Masih di Panghazard, wah nonton ulang lo berarti. Itu aja dari gue, semoga apa makin semangat belajarnya. Kalau stres istirahat sehari nggak apa-apa. Kalau dari dulu gue diingetinnya gitu, kalau lo belajar UTBK lo capek lo penat istirahat sehari gitu, nggak apa-apa. Ya itu aja deh gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bang Iben. Bang Iben.